bersama di acara spesial di Wara Wiri Festival 2023. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan Wara Wiri itu sebenarnya adalah singkatan dari warna rasa budaya wisata negeri festival kreatif. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semuanya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Andalan Suara Choir. Ada pantun untuk ibu-ibu Indonesia. Bagi ibu sudah dibaca. Bunyinya begini, bunyinya. Putra putri tanah Nusantara. Tampil tampan berolahraga. Punya istri hatinya bermutiara. Bibirnya menyimpan madunya surga. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Untuk itu, marilah kita saksikan teatrikal puisi Indonesiaku karya Hamid Jabbar. Selamat menyaksikan. Di kegaman engkau tersenyum dan sakit gigi, engkau malu-malu bagi kucing tenggelam-tenggelam kemarahan tersayang yang terpendam dalam deretan kata-kata yang selalu masuk dalam ketinggianku. Maghrib pun menggema dan bel berdering nyari, dan aku terdesak ke binian. Namun masih sempat kubayangkan kau, Indonesia, dalam menipu-nipu tanah airku, dalam menipu-nipu tanah airku, ramu-ramu Indonesia. Kurasakan tunggang langgang berpacu, kus tua yang tua-tua kelari, di bapak, di timur, dikali berkali-kali. Engkau yang duduk terantuk-antuk dalam pusaran dunia, yang berdiri memaki-maki sepanjang jalanan gelombang berliku-liku. Suka, suka, mandi berang-berang tanahku. Oh tanah airku, meskipun dengan sambil menari, orang-orang menari sambil memaki, orang-orang menaki sampai bosan. Bus di jalan Nusantara terpotong-potong karena bulan terpotong-potong. Itu pulau Sumatera, kata seorang menuju ke awan di tepi-tepi bulan. Bukan, itu pulau Kalimantan, bantah seseorang sambil makan udara. Kata kondektur sambil minum bajiku. Jangan berikut. Jangan berikut. di luar menunggu. Seribu anda dijadikan berbicara secara mutu. Seribu anda gelombang beriku. Seribu tajakan, seribu turunan, rambu-rambu berjunturan. Stop. Terima kasih Indonesia. Kuucapkan dari hati yang paling kanan. Sebelum aku terlelap untuk kembali mengingat. Dan kedua, satu piala puisi Indonesiaku karya Hamid Jabbar. Kita sudah sampai pada puncak acara yang merupakan puncak opening Wara Wiri Festival 2003 malam hari ini, di mana ini adalah pertama dan perdana menggunakan alat perkusi sampai dengan 200 alat perkusi dari Sabang sampai Merauke. Dan Pak Menteri pasti bangga sekali ya, karena ternyata Indonesia memiliki kumpulan alat perkusi terbanyak. Benar, benar ya. Dan pada saat ini bersama Gilang Ramadhan ya, akan mainkan alat perkusi selama 15 menit. Dan itu berasal dari daerah Aceh, Toba, Minang, Lampung, Jabar, Jawa Tengah atau Jogja, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Ambon, Bali, Lombok, sampai ke Papua pastinya. Mohon tepuk tangannya yang sekeras-kerasnya. Sekarang jangan tepuk tangan dulu, tapi begitu mana anak masuk, mohon diberikan tepuk tangan sekeras-kerasnya, karena malam ini adalah malam sejarah buat mereka dan buat Indonesia. Luar biasa. Dan inilah penampilan dari Gilang Ramadhan. Jiwanya musik. Jadi kita harus terus bangga buatan Indonesia dan seperti Pak Kiai bilang, bangga berwisata di Indonesia aja. Saya akhiri dengan pantun penutup malam ini. Pergi jalan-jalan bersama keluarga. Jangan lupa foto dan selfie bersama. Sukseskan Wara Wiri Festival Parekraf 2023. Parekraf berjaya untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.